Paci. Apaan sih, Pak? Aku ngantuk. Diam. Ikut Bapak sekarang. Enggak mau, Bang. Oci, jangan berisik. Ayo cepetan, ikut Bapak. Enggak mau. Oci. Enggak mau, Pak. Ikut Bapak. Enggak mau. Diam, jangan berisik. Enggak mau, Pak. Diam. Ikut. Enggak mau, Pak. Ikut. Enggak mau. Ikut, Oci. Enggak mau, Pak. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video awal tadi kita lihat bersama itu adalah astagfirullahaladzim, apa yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya di luar dari batas kemampuan berpikir kita. Dan itu adalah salah satu kisah yang menimpa seorang narasumber kami dan saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum, Mbak Oci. Waalaikumsalam, Mas Fari. Ya, saya turut prihatin melihat apa yang terjadi dari masa lalu Mbak Oci ya. Mudah-mudahan kita ada jalan keluarnya untuk di tawakal hari ini. Dan selain Mbak Oci, pemirsa juga sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Nur Khayyat. Assalamualaikum, Mbak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Farid? Alhamdulillah baik. Apa kabar para pemirsa Tawakal di seluruh tanah air? Semoga sehat selalu dan dapat rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, kita tanyakan dulu satu persatu sebelum nanti Pak Ustadz memberikan nasihat kepada Mbak Oci. Nah, Mbak Oci, itu benar yang terjadi yang di video tadi? Itu benar sekali. Masalah saya kelam sekali waktu itu. Saya berumur masih 10 tahun. Dan saya tinggal bersama aula, saya tinggal bersama ibu saya. Di situ kami tinggal berempat. Aku dan ketiga adik saya. Jadi yang paling besar. Paling besar. Kejadiannya berawal setelah ibu saya menikah kembali dengan yang lebih muda dari dia, 10 tahun lebih muda dari dia. Setelah bapak saya meninggal. Pada saat kejadian itu ibunya Mbak Oci ada di mana? Kejadian itu ibu saya sedang TKW ke luar negeri. Ke luar negeri. Bekerja. Jadi di rumah itu Mbak Oci sama adik-adiknya Mbak Oci tinggal sama ayah tiri. Iya. Itu kapan kejadiannya? Waktu itu malam ketika kami sedang istirahat tidur. Saya sedang tidur dengan adik saya yang paling besar, umur 7 tahun. Saya ditarik paksa. Dan saya nggak bisa menolak karena ayah tiri saya mengancam saya akan memukul saya dan mukuli adik-adik saya kalau saya tidak turuti apa kemauan dia. Maaf, katanya berkali-kali ya melakukan itu ya? Setiap hari dan berkali-kali. Setiap hari. Ustaz, ini gimana ini Pak Ustaz? Ya, Pak, saya sungguh miris mendengar ini Pak Ustaz ya. Seorang ayah tega sekali melakukan itu terhadap anak tirinya dan itu ya Allah masih anak-anak juga Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Di umur ya, sekitar 10 tahun ya. Yang dimana saya masih ingin sekolah, ya, melanjutkan masa kanak-kanak saya dan menjaga adik-adik saya masih kecil-kecil. Ya, dan itu direnggut oleh ayah tirinya Pak Ustaz. Iya. Gimana nih Pak? Saya hampir tidak bisa berkata-kata melihat peristiwa itu. Pertama, pelakunya adalah ayahnya sendiri. Ayah tiri atau ayah kandung ketika sudah mendapatkan amanah melalui proses pernikahan, maka dia adalah seorang ayah. Hanya dalam konteks bahasa kita atau kultur kita yang menjadikan ada ayah tiri, ada ayah kandung. Nah, dalam konteks tanggung jawab, sejatinya ketika seorang ayah itu mau menikahi ibunya
saudara kita saat ini, Mbak Oci, sejatinya mereka harus siap menjadi ayah, siap melindungi anak dan istrinya, serta siap membimbing mereka menuju ke arah yang lebih baik. Tapi faktanya justru di tempat yang harusnya dia mendapatkan keamanan dan perlindungan, tapi dia mendapatkan kekerasan paling keras, kejahatan paling jahat, yaitu diperkosa. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah melaknat orang-orang yang demikian. Ya, sebenarnya tidak boleh kita mendoakan keburukan, tetapi karena begitu jahatnya orang semacam ini, saya kira kita tidak boleh mengulangnya. Dan pemirsa di seluruh tanah air harus betul-betul menjadikan perhatian, jangan sampai melakukan kekejian seperti ini. Mbak Ci, enggak cerita ke ibu atau saudara bukan dilakukan ayah turun Mbak Ci? Enggak bisa, saya takut pada waktu itu. Takut, rasa takut karena saya berkali-kali merasakan tiap malam merasakan seperti itu, ketakutan. Saya enggak bisa mau mengadu dengan siapa, dan itu saya simpan sampai detik ini. Sampai sekarang. Dan dia mohon maaf melakukan itu sampai umur berapa? Enggak lama setelah kejadian itu kan ibu saya mau pulang ke Indonesia. Saya kabur dari rumah, saya titipkan adik saya ke tetangga waktu itu. Karena saya ketakutan, karena saya takut dipukul ibu atau saya disalahkan. Karena yang saya tahu, ayah saya pasti nggak bakal mau buat saya gimana. Saya nggak bakal mau ngakui lah kesalahannya di mana. Nah ini maaf, ayahnya bekerja? Ayah tirinya bekerja? Tidak. Yang bekerja. Dia hanya kerjanya itu bermabukan, main perempuan, nggak tahu pergi malam, mabuk, dan selalu seperti itu. Ya, buat kehidupan sehari-hari berarti terima uang kiriman dari ibu? Terima uang kiriman, tapi nggak sampai ke saya atau sama dari saya. Dipakai untuk foya-foya dia sendiri. Kita cuma dikasih makan seadanya. Nasi, kerupuk, dan garam itu aja. Ini anak tirinya bisa dibilang sudah masuk anak yatim sebenarnya, Pak Ustadz. Ya. Selain berbuat zalim dan tidak bertanggung jawab, dia telah memakan harta anak yatim. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, memakan harta anak yatim itu sama seperti dengan memakan bara api dalam perutnya. Jadi seandainya Allah membukakan kepada kita pandangan kasyaf, pandangan mata yang terbuka, kalau kita makan harta anak yatim, itu sama dengan makan bara api. Kalau uang dari anak yatim yang kita ambil itu kita belikan sate, lalu sate kita makan, memang rasanya enak rasa sate. Tapi hakikatnya itu adalah bara api yang kita makan. Jadi kejahatan kedua setelah perzinahan itu adalah menzalimi anak yatim alias memakan harta anak yatim tanpa hak. Nah, kejahatan paling jahat selain dua hal itu adalah syirik kepada Allah. Jadi kalau dirangkai, kejahatan paling jahat adalah menyekutukan Allah, yang kedua berzina, yang ketiga membunuh, yang keempat makan harta anak yatim tanpa hak. Kalau saya boleh bertanya, sampai berapa lama Mbak Oci diperlakukan seperti itu? Setahun kah? Dua bulan? Enggak lama kejadian itu saya langsung pergi dari rumah, Pak. Karena kan ibu mau pulang kan ke Indonesia, jadi saya takut sama ibu. Jadi saya kabur waktu itu sekitar 4 bulanan lah. Kaburnya kemana? Saya nggak tahu arah saya waktu itu ada di pasar. Kan 10 tahun Mas Farid. Iya, saya ke pasar. Saya ke pasar dekat rumah, saya tidur di situ tiap malam. Jadi cari sama ayahnya? Nggak bakal cari saya, Pak. Dan saat itu, lalu kemudian Mbak Oci tinggal di mana? Saya waktu dapat nggak penginapan atau apa, atau ketemu sama orang atau ada saudara? Enggak, Mas. Lalu di mana? Saya tidur di pasar beberapa hari di situ. Tiba-tiba ada laki-laki dua orang yang bilang ke saya, ikut saya aja. Saya bakal kasih kamu makan sama tempat tinggal. Pikiran saya di situ cuma saya dapat makan sama tempat tinggal dan pekerjaan itu aja. Jadi saya ikut dengan dua orang itu. Di situ bukan saya aja, ada beberapa orang seumuran saya. Di
ambil dari tempat situ juga, ada kali mungkin ada 5 orang di mobil itu di bawah. Di situ saya langsung ke tempat emang besar, Mas. Pak, dia rumahnya besar, mewah, bergedung. Saya diperlakukan seperti anak sendiri. Pokoknya dimakan makanan enak lah, segala sesuatunya diperlakukan baik gitu. Saya diberikan istirahat semalaman. Besoknya saya diperkenalkan dengan mami-mami, seperti ibu-ibu gitu. Dia nyentrik. Ya saya pikir, yang pikiran saya tuh ya dia mau nolong saya gitu, waktu itu. Tapi setelah kejadian, saya sudah tinggal di situ 7 tahun lebih. Seumuran saya 20 tahun. Dari situlah kehancuran saya dimulai kembali, Mas Farid. Kenapa? Emang ada apa dengan rumah itu? Saya dijual kepada om-om hidung belang. Tapi tante, aku mau pulang. Aku gak mau di sini. Kamu denger ya? Kamu layanin om dengan baik. Gak habis kamu. Halo, Mami. Mana ceweknya, Mam? Mas Aryo. Wah, boleh juga nih cewek. Cantik. Buhai lagi. Iya dong. Anak saya mah cantik semua. Oji, salam Mas Aryo. Kenalan dong. Mau deh. Gimana? Oke kan? Oke, oke. Sip. Ini gue bayar ya. Mahal. Oh. Gimana? Oji, kamu layanin Mas lebih baik ya. Oke. Boy, cabut. Kasih ya. Siap. Ayo sayang. Enggak. Ayolah sayang. Enggak. Aku enggak mau. Cuma kita berdua di sini sayang. Enggak mau. Aku enggak mau. Ayolah sayang. Ayo, ayo saya mau. Pak Ustadz, ya ini artinya kalau berdasarkan ceritanya Mbak Oci, dari pandangan saya dan penilaian saya adalah ini dia masuk ke dalam penampungan untuk prostitusi nih Pak Ustadz. Ya, 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 human trafficking lah ya. Ya sudah jelas dijual kepada om-om untuk memuaskan nafsunya. Ya Allah, ini bagaimana nih Pak Ustadz nih? Orang yang melakukan praktik seperti itu. Mas Farid, ini pelajaran penting untuk kita semua dan untuk para pemirsa Tawakal di seluruh tanah air. Hati-hati dengan tawaran orang-orang yang tidak kita kenal. Yang seolah-olah memberikan segalanya tapi pada akhirnya itu semua menjadi jebakan. Yang tidak bisa kita kembalikan, akhirnya kita hanya bisa pasrah. Apa yang dialami oleh Mbak Oci ini pelajaran penting tentang human trafficking melalui prostitusi. Jadi kalau Mas Hari bertanya dosa apa yang diperlakukan oleh para germo-germo ini dan apa siksanya Allah, tentu jawabannya ini adalah dosa besar dan sangat besar sekali. Karena ini perzinahan yang terstruktur. Berzina saja itu dosa besar. Apalagi perzinahan yang terstruktur dalam rangka untuk mengeksploitasi orang lain. Dan mengambil keuntungan di situ. Mengambil keuntungan salah satunya. Ini adalah dosa besar di atas besar kalau saya bisa katakan. Na'udzubillah. Tidak hanya dia dosa memfasilitasi prostitusi itu sendiri, tetapi dia dosa melakukan slavery, perbudakan. Intinya kan karena keserakahan dia, tidak mau kerja dengan sungguh-sungguh, tidak mau kerja keras, inginnya enak tapi dapat uang. Tapi caranya menjual orang. Maka menjual orang lain itu kan perbudakan, slavery. Kalau dalam bahasa hukum kita sekarang adalah human trafficking. Menjual belikan manusia. Padahal manusia itu dalam Al-Quran sudah ditegaskan, walaqad karramna bani Adam. Siapapun dia, selama dia manusia, wajahnya seperti kita, punya akal, dia harus dimuliakan. Karena Allah sendiri sudah memuliakan dia. Tidak peduli kafir atau muslim, selama manusia tetap harus dimuliakan. Itu adalah ketentuan Al-Quran, perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Kalau ada orang yang tega melakukan slavery, perbudakan atau human trafficking seperti yang dialami oleh Mbak Oji ini, saya kira itu adalah sebejat-bejatnya orang. Kalau Mas Farid tanya azabnya seperti apa, itu pasti paling keras azabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang dosa? Semua yang terlibat. Mulai yang mulik Mbak Oji, atau yang seolah-olah menawarkan kebaikan, sampai bodyguardnya, sampai yang beli, sampai yang mendukung dalam wilayah terkecil misalnya, tukang sapunya, tukang bersih-bersihnya, ketika dia tahu bahwa itu adalah proses prostitusi, proses perbudakan, dia ikut terkena dosa. Lalu bagaimana dengan korban sendiri, Pak Ustaz? Korban, ya ketika dia berada dalam ancaman, ini adalah bagian dari takdir yang tidak bisa ditolak. Maka dalam banyak kitab disebutkan, orang-orang yang terpaksa, orang yang majbur, itu tidak punya dosa. Sama kayak orang diperkosa, dia kan gak mau. Dia gak punya dosa. Kecuali dia dalam prosesnya menikmati. Mungkin pertama merasa aku sudah dicerumuskan. Akhirnya dia merasa tidak nyaman, dia menyesal, tapi lama-lama enak juga lah, daripada dari kerjaan susah, udahlah kita nikmati aja. Nah, itu baru hitungan dosanya, Mas. Ketika dia sudah mulai merasakan kenikmatan itu dan merasa nyaman dengan pekerjaan itu, baru dia berdosa. Karena ketika dia tetap tidak terima dengan perlakuan dosa itu, lalu dia memperjuangkan hingga nyawa taruhannya, itu matinya pun mati syahid. Karena mati menjaga kehormatan. Karena banyak sejarah menceritakan tentang bagaimana keimanan para perempuan-perempuan salihah, mulai dari istrinya Fir'aun, Sayyidah Asia. Hanya karena beriman, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya beriman dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dia harus dibunuh oleh suaminya sendiri, seorang raja di raja di Mesir, yaitu Fir'aun. Dibunuh, dan dia, silakan saya dibunuh, karena memang saya menjaga keimanan saya. Begitu juga perempuan-perempuan salihah yang lain, mereka rela mengorbankan nyawa demi menjaga kehormatan dan keimanan. Nah, artinya ketika kondisi ini terjadi kepada para pemirsa dimanapun berada, seperti yang dialami Mbak Oji, taruhannya ada dua, mau tetap menjaga kehormatan dengan nyawa, rasio dan taruhannya misalnya, atau justru terhanyut mengikuti permainan itu, resikonya akan kembali kepada kita. Nah, Mbak Oci, di situ Mbak Oci artinya dikaryakan oleh mucikarinya ya, oleh maminya itu ya, maminya itu. Mohon maaf, itu semua diambil atau ada juga dibagiin ke Mbak Oci juga? Seperti apa hasilnya? Saya nggak mendapatkan uang sama sekali. Hanya mungkin kebutuhan Mbak Oci aja, misalnya Mbak Oci butuh apa, dia kasih, butuh apa dia kasih. Itu sampai berlangsung berapa tahun? Itu ada sekitar 3 tahunan. 3 tahun lebih. Oh, itu selalu ada pergolakan itu di dalam hati Mbak Oci ya. Kemudian Mbak Oci nggak pernah berusaha untuk kabur? Pernah. Kemudian? Saya kabur, pernah. Karena kemarin sebelum besoknya saya kabur itu, saya ada pendarahan hebat. Karena melayani om-om hidung belang itu beberapa kali, pendarahan hebat. Saya sakit. Akhirnya saya dipulangin ke rumah mami kan malamnya. Dibawa bodyguard satu orang. Saya dipaksa lagi untuk melayani om-om itu lagi, didandanin cantik. Dari situ mami memang lagi belum bangun kan, masih pagi. Jadi saya masih siap-siap. Jadi saya nyelinap, karena kan masih pagi kan mereka masih sibuk sendiri gitu. Saya kabur lewat pintu samping, ternyata saya kepergok. Mana pernah lo bisa makan dari gua? Kemana? Bang, saya mau keluar, Bang. Saya udah gak kuat, Bang. Mau keluar? Lo gak bakalan bisa kabur dari sini! Bang, saya mohon, Bang. Saya udah gak kuat, Bang. Tolong lepasin saya, Bang. Gua gak peduli! Hah? Mau kuat, mau kagak. Lo tetap di sini. Pikir kita peduli apa sama lo? Hah? Mami! Bang, jangan, Bang. Bang, jangan, Bang. Jangan. Ini apa ini? Ini, Mang. Dia mau kabur. Untung saya yang lihat. Hah? Kamu mau kabur? Mami, saya udah gak kuat.
Ayo bawa dia pergi. Ayo. Kabur lagi. Saya mau kabur hari itu karena saya udah gak kuat. Seberapa lama Mbak bertahan akhirnya di sini? Iya, saya bertahan karena saya gak bisa kabur dari mana-mana, Mas Farid. Sampai ada laki-laki yang memang baik datang ke rumah Mami. Kita dideretkan lah, ada 5 orang. Dipilihlah salah satu dari kami. Laki-laki itu pilih saya. Dibawalah saya. Mami percaya sama dia karena bayarnya lebih besar dibanding yang orang-orang lain sebelumnya. Sama sekali dia gak pernah nyentuh saya, Mas. Dia gak menyentuh saya. Dia hanya ngasih tahu bagaimana perasaan kamu tinggal di rumah itu. Saya bilang, saya sakit. Dan saya pun sekarang lagi sakit. Saya udah gak kuat. Kita udah ketemu udah beberapa kali sama dia. Dasarnya sayang. Ada kali seminggu, 2 kali dia selalu datang nemuin saya hanya untuk ngobrol. Dia tidak pernah nyentuh saya. Dan sewaktu itu dia ada niat untuk bawa kabur saya. Kita langsung pergi keluar kota untuk kabur berdua dan nggak ada kabar sama sekali ke Mami. Dari situ saya seperti lega, Mas Farid. Pak Ustadz, ya. Ada mungkin nggak Allah mengirim hambanya untuk menyelamatkan hamba yang satunya lagi? Pak? Sangat mungkin. Jadi Allah itu berkehendak semaunya Allah. Makanya kita sebagai seorang hamba, kalau menghadapi masalah apapun, memang jangan sampai lepas dari Allah. Caranya, kita selalu zikir, ingat kepada Allah, sekaligus kita berdoa. Dalam kondisi keterpaksaan apapun, kalau kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari. Dalam kondisi terjepit, kadang kita lupa diri dan lupa daratan. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan lagi. Sehingga kalap. Dan saya tidak sedang menghakimi Mbak Oci. Mungkin saat itu Mbak Oci tidak ingat Allah, misalnya saya enggak. Tapi justru saya yakin saat itu Mbak Oci setiap saat berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk lepas dari belenggu syaitoniah ini. Belenggu yang sangat menjerumuskan. Makanya diutuslah laki-laki yang baik. Dan dalam sejarah Islam, dalam kitab-kitab klasik, banyak sekali cerita yang semacam ceritanya lelaki yang dikirim oleh Allah kepada Mbak Oci. Ada seorang wali, kekasih Allah, tiap malam dia itu beli minuman. Semua minuman. Di bar-bar kalau zaman sekarang, kalau itu di kedai-kedai, itu dibeli. Sampai seluruh orang kampung tahu bahwa lelaki yang suka beli ini orang bejat. Padahal ini kekasih Allah. Orang yang sangat takut kepada Allah, orang yang sangat sayang kepada Allah, dan sangat taat ibadahnya. Hanya tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat tahunya tiap hari dia ke beli aja. Bar. Kalau sudah ke bar di zaman itu ya sudah dipikirkan ya zina, bawa khomer dan seterusnya. Dan memang betul, dia pulang selalu bawa gentong-gentong khomer. Dianggap oleh manusia pada umumnya, wah tidak cukup dia makan dan minum serta berbuat dolim, berbuat zina di dalam kafe, tetapi dia sampai bawa khomer atau minuman keras itu sampai ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya? Dia membeli khomer dari hasil kerja kerasnya di siang hari. Hanya untuk biar tidak ada banyak orang yang mabuk akibat dari minuman khomer yang tidak habis itu. Kerja keras hanya untuk beli khomer, dibawa ke rumahnya untuk dimasukkan ke dalam tong WC. Dimasukkan ke dalam kotoran, selokan yang ada di rumahnya, alias dibuang. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan istrinya. Akhirnya, singkat cerita, orang ini meninggal. Dan pandangan masyarakat tetap bahwa orang ini adalah orang jahat, orang suka ke bar, kafe, berzina, minum-minuman. Ketika mati, tidak ada yang mau nyolati, tidak ada yang mau menghormatinya. Sampai akhirnya bingung, oh siapa ini yang sudah mati? Biasanya kan kalau dalam Islam, kalau orang mati itu kewajibannya adalah harus dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Ini nggak ada yang mau orang kampung, karena ini dianggap orang fasik. Tapi Allah Maha tahu, karena ini kekasih Allah. Allah bikin mimpi kepada raja. Raja saat itu
bahwa ada orang soleh yang mati yang tidak ada mau menyolati. Kamu berangkat ke sana, kamu sholat. Dan bapak ini yang setiap malam ke kafe beli minuman lalu dibuang ke WC atau ke selokan di rumahnya, itu pernah bilang sama istrinya, sayang jangan khawatir, nanti kalau saya mati, yang nyolati saya ini nanti seorang raja. Istrinya gak percaya, bagaimana kamu mati nanti disolati seorang raja? Ternyata kejadiannya betul bahwa ketika dia meninggal dunia, saat orang-orang gak mau nyolati, raja datang. Karena diarahkan oleh Allah melalui. Maka banyak sekali orang-orang semacam yang saya ceritakan tadi, termasuk ceritanya Mbak Oji, yang sengaja Allah kirim Mas Farid. Jadi boleh dan sangat mungkin Allah mengirim orang-orang untuk menyelamatkan kejadian-kejadian mengenaskan yang dialami oleh Mbak Oji. Dan Pak Ustadz, ini kurang lebih mirip karena Mbak Oji juga cerita ke tim kita bahwa akhirnya menikah dengan laki-laki itu yang menyelamatkan Mbak Oji. Cuma Allah lebih sayang sama laki-laki itu. Dia dipanggil sama Allah, meninggal. Ada berapa anak Mbak Oji dari dia? Dua. Dua, artinya Allah menitipkan anak yang mudah-mudahan bisa membantu orang tuanya. Dan juga ada satu lagi permasalahan adalah Mbak Oci ini juga selain kangen sama suami, juga kangen sama ibunya, Pak Ustadz. Iya. Ibu juga sudah meninggal ya? Sudah meninggal pas kami mau menikah, sehari mau menikah. Kami pulang ke kampung dulu, ternyata adik-adik sudah tinggal sama tante saya. Jadi ibu sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Kegalauan Mbak Oci datang ke Tawakal adalah gimana Mbak Oci selagi masih bisa hidup sekarang gitu, doa apa yang bisa Mbak Oci panjatkan untuk orang tuanya dan juga untuk suaminya nih Pak Ustaz. Saya bisa merasakan dan sekaligus menjadi doa saya dan doa kita semua Mas Farid. Saya minta doa kepada para pemirsa Tawakal di seluruh tanah air. Mari kita doakan suaminya Mbak Oci, semoga ikhtiar dia menyelamatkan Mbak Oci dari dunia prostitusi mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Karena menurut keyakinan saya, sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh suaminya Mbak Oci. Berapa kali dia menyewa Mbak Oci tapi sentuh pun tidak. Justru menyelamatkan Mbak Oci untuk dikembalikan menjadi manusia seutuhnya. Sampai akhirnya punya anak. Tidak semua orang mampu untuk bersikap seperti suaminya Mbak Oci. Mas Farid aja betul-betul mau. Ya jelas orang yang sudah ditidurin banyak orang misalnya, tapi tahan. Itu butuh kebesaran hati. Maka sebagai sesama kaum muslimin, saya berdoa kepada Allah semoga Allah merahmati dan melampaui salah khilafnya beliau, dan Allah mencatat sebagai kebaikan yang tak terkira dari ikhtiarnya menyelamatkan Mbak Oci dari dunia prostitusi. Karena dia sudah menyelamatkan satu nyawa. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang menjaga satu nyawa, menyelamatkan satu nyawa, sama seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka ia ibaratnya sudah seperti membunuh seluruh umat manusia. Nah, cara bagaimana Mbak Oci berterima kasih? Mbak Oci masih rajin sholat kan? Masih. Setiap habis sholat, bacain Fatihah. Iya, Pak. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratir ruhi, siapa? Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku minta kepadamu, semoga bacaan surat Fatihah ini pahalanya kau berikan kepada suamiku, kepada ibuku. Insya Allah itu akan sampai dan itu akan menjadi kebahagiaan yang tidak terkira. Mungkin sebagian orang yang tidak percaya dengan itu, kami biarkan yang tidak percaya. Kami percayalah bahwa itu semua sampai. Dalilnya banyak, Qurannya ada, hadisnya ada. Yang kedua, kalau Mbak Uci punya rezeki, sodakohkan. Rezeki itu atas nama suami, atas nama itu. Itu tidak akan mengurangi sedikitpun pahalanya Mbak Oci. Contoh, Mbak Oci punya uang 1 juta. Saya berniat sodako ini untuk suami saya, untuk ibu saya. Apakah bangun masjid, apakah ngasih makan anak fakir, anak miskin, anak yatim. Semua akan sampai pahalanya ketika niatnya itu untuk kita sodakokan pahalanya demi suami atau ibu. Pahalanya Mbak Oci bagaimana? Pahalanya Mbak Oci tetap utuh, tidak berkurang sedikitpun. Sebagaimana bacaan Fatihah yang kita baca, pahala bacaan Fatihah itu tetap utuh untuk Mbak Oci, tapi suaminya pun dapat, ibunya pun dapat. Ini logikanya Allah. Beda dengan logika kita, kita punya 1 juta, dibagi 3 orang, 300, 300, 300, kita tinggal 100. Tapi logika Allah, kita punya 1 juta,
dikasihkan pada 10 orang, 10 dapat 1 jutaan, kita pun dapat 1 juta. Inilah keindahan keislaman. Nah, yang terakhir, kalau Mbak Oci bisa baca Quran, bacain Quran setiap saat. Ya. Habis sholat, di luar sholat, baca Quran. Pahalanya kirim kepada yang sudah meninggal. Termasuk baca sholawat. Jadi kalau kuburannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Ya Allah, dengan barokahnya sholawat ini, aku bermohon kepadamu, ampunilah salah khilaf suamiku, salah khilaf ibuku, salah khilaf semua orang-orang menjadi tanggung jawabku. Berikan rahmat terbaikmu. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, ya Allah. Jadikan tempatnya adalah tempat yang paling mulia di sisinya, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ala hadihi niyyah wa ala qabuli du'aina bi barakati bisirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terus lakukan semacam itu, insyaallah itu adalah bakti dari Mbak Oci kepada suami dan ibu. Dan yang paling terakhir, Mas Farid, ya, titipan anak dua, jaga dengan baik. Ajari dia Al-Quran, ajari dia sholat, ajari dia berbuat baik, ajari dia belajar dengan sangat rajin hingga sukses. Kalau dia jadi kaya raya, lalu rajin berderma, dia ahli baca Quran, syukur sampai hafal Quran, dia baik sama orang, maka setiap kebaikannya anak itu akan kembali kepada orang tua, kembali kepada Mbak Oci, kembali pada ayahnya. Ini yang menjadi PR Mbak Oci, dan semuanya insya Allah akan indah kalau semua dikerjakan ikhlas. Amin ya. Jadi lupakan yang lalu-lalu, jadikan itu catatan sejarah untuk Mbak Oci sekaligus pelajaran untuk para pemirsa. Hati-hati dengan siapapun yang mengajak kita yang tidak kenal dengan tawaran-tawaran yang aduhai, tapi sejatinya itu adalah jebakan untuk kita diperjualbelikan. Ya. Tapi Mbak Oci yang sudah mengalami, ikhlaskan dan sabarkan, karena semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa dari Mbak Oci, anak-anak, didik dengan baik. Jangan sampai enggak sholat. Karena setiap sholat yang dilakukan oleh anak, pahalanya mengalir pada Mbak Oci dan suami. Amin ya Allah. Setiap Quran yang dibaca, pahalanya mengalir pada Mbak Oci dan suami. Nanti kalau anak sukses, setiap kebaikan dilakukan, pahalanya mengalir pada Mbak Oci